Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dan di video ini saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu bagaimana cara untuk menonaktifkan atau menghilangkan notifikasi di status WhatsApp. Baik, sebelum saya mulai ke tutorialnya, alangkah baiknya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk subscribe terlebih dahulu supaya admin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita buka aplikasi WhatsAppnya. Oke teman-teman, aplikasi WhatsApp saya ini adalah yang versi terbaru. Saya sudah update ke versi terbaru 2022. Dan di sini saya menggunakan tema gelap dan semua chat saya arsipkan. Tidak usah tanya kenapa bang diarsipkan chatnya. Oke teman-teman, untuk kalian yang menggunakan GB WhatsApp atau WhatsApp Mode, saya sangat menyarankan buat kalian untuk menggunakan aplikasi WhatsApp versi original saja ya. Kenapa? Ya karena faktor keamanannya saja. Baik teman-teman, di sini saya akan bagikan sebuah tutorial bagaimana cara untuk menghilangkan notifikasi di status WhatsApp. Baik, biasanya kalau ada status WhatsApp baru milik teman kita, biasanya di sini akan muncul notifikasi dan di sini akan muncul titik warna hijau di atas sini ya teman-teman. Jadi setiap kita buka aplikasi WhatsApp akan muncul notifikasi titik warna hijau di sini ketika ada teman kita yang membuat status WhatsApp baru. Nah, buat kalian yang ingin menghilangkan notifikasi ini, caranya mudah sekali. Oke, saya akan tunjukkan. Oke, kalian bisa melihat status teman WhatsApp saya, yaitu milik Barkhia. Di sini sedang membuat status WhatsApp ya baru dan di sini warnanya hijau, artinya status WhatsApp ini belum saya tonton. Dan tadi ketika ini muncul, di sini juga ada tombol warna hijau yang ada di sini ya. Nah, bagaimana cara untuk menghilangkan notifikasi status WhatsApp ini? Oke, caranya seperti ini. Kita tekan bagian status WhatsApp teman, siapa saja teman kita yang ingin kita hilangkan. Saya akan gunakan Barkhia ini ya. Kebetulan Barkhia ini sedang menggunakan atau sedang membuat status di WhatsApp. Baik, saya akan tekan lama seperti ini. Nah, kemudian di situ muncul tulisan bisukan pemberuan status WhatsApp Barkhia. Oke, kita ketuk saja bisukan. Nah, di sini akan hilang ya, teman-teman. Nah, jadi mulai sekarang setiap Barkhia tadi membuat status WhatsApp, maka notifikasinya akan hilang dan tidak muncul di sini lagi. Titik hijaunya tidak muncul dan pembaruan WhatsApp juga tidak muncul di sini ya, teman-teman. Itu caranya. Nah, kalau kita ingin teman kita yang lain misalnya seperti ini, kita lakukan langkah yang sama, bisukan. Kemudian kalau kita ingin semua kita hilangkan notifikasinya, ya kita bisukan semuanya seperti ini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk melihatnya, kita bisa geser ke bawah bagian ini. Oke, kita geser ke bawah untuk melihatnya. Nah, untuk ini ya teman-teman, kebetulan sekali ada juga yang baru. Teman WhatsApp saya, Kaji. Ya, 19 menit yang lalu. Dan tidak muncul notifikasinya di sini karena saya bisukan juga. Ya, itu cara untuk menghilangkan notifikasi di status WhatsApp. Oke, untuk mengembalikannya semula, kita ketuk lagi seperti ini. Kita ketuk, kemudian muncul tulisan bunyikan pembaruan status kontak teman kita di WhatsApp. Kemudian kita pilih bunyikan. Oke, ini. Oke, di sini sudah muncul lagi untuk pembaruan WhatsApp tadi teman saya yang saya bisukan ya. Jadi setiap kali teman saya Kaji ini membuat status di WhatsApp, maka akan muncul pemberitahuannya dan akan muncul notifikasi titik hijau di sini. Bagi ya teman-teman, sekian dulu untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nantikan video-video saya selanjutnya.